penampilan pertama yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Lika LTB. Luar biasa tadi Tebin dengernya sambil senyum-senyum, sambil geleng-geleng. Tapi tahan dulu komentarnya Ayus duluan, silakan Ayus. Lika, ini kamu selawat dari mana ya? Ya. Ini selawat-selawat dari Mesir atau selawat dari Indonesia? Kalau saya dengar sih kayaknya dari Indonesia ya? Iya, dari ya? Indonesia. Jadi bukannya saya melarang Lika untuk bawain seperti kemarin lagu-lagu Saudi gitu, ya. Apalagi lagu-lagu Mesir yang lebih jauh lebih berat. Karena dengan Lika bawain ini jauh lebih cocok Lika bawain lagu-lagu seperti ini. Lebih masuk ke karakternya Lika. Banget, masuk banget untuk karakternya. Jadi hati-hati, maksudnya jangan sampai kita terbawa pengen coba lagu yang lagu-lagu seperti lagu-lagu Saudi seperti kemarin Magadir ya, kamu bawa ya. Magadir kan? Iya, Magadir. Ya, atau lagu-lagu Mesir itu lebih serem lagi gitu untuk teknik vokalnya. Ya udah, kamu udah dapet nih, kamu tahu nanti next kamu harus bawakan lagu-lagu seperti apa. Lebih seperti ini. Insya Allah, Kak. Siap. Oke. Terima kasih Ayus. Lanjut TB, silakan. Lika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebenarnya aku udah gak banyak komen lagi hari ini di penampilan pertama. Kamu sudah membuka acara ini dengan begitu hebat. Alhamdulillah, the best. Terima kasih Kak TB. Dan ini jadi apa ya? Jadi perubahan yang besar dari yang kemarin ya. Kalau kemarin memang kamu hebat, tapi untuk sebuah nilai belum terlalu buat aku. Tapi hari ini kamu hebat dan ada nilainya. Cuma... Di lagu tadi memang kebetulan kamu mungkin sedikit menguasai, jadi tantangan kamu bisa lewati. Dan saya belum bisa bilang kalau besok kamu bisa seperti ini. Jadi jadikan perform tadi bisa lebih baik lagi nanti ke depannya. Insya Allah siap. Oke. Okay. Zet, zet, zet. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih TB. Asaru silakan mau nambahin. Oke, okay. Tadi mengenai kualitas vokal sudah dibahas ya. Kamu penampilannya lebih baik. Dan penghayatan kamu juga luar biasa, tapi saya tidak melihat dari sisi itunya. Ya. Kalau dari kualitas makin kesini progresnya semua peserta juga bagus. Kalian ini Masya Allah punya berkah dengan suara yang luar biasa yang Allah kasih, jadi itu harus disyukuri. Tapi yang lebih penting adalah di entertain itu tidak akan menjadi lebih besar lagi karir kita kalau kita tidak menjaga attitude. Kalau misalnya SMS kamu banyak, penampilan kamu makin baik, stage performance-nya oke, semuanya oke, tapi kalau misalnya ada coach-nya, pembimbingnya, dan lain sebagainya, atau misalnya teman-temannya juga merasa bahwa attitude seseorang itu kurang baik, kan pastinya juga jadi tidak menjadi value buat kamu. Ya, ataupun buat peserta-peserta yang lain. Saya ingin mengingatkan hal itu. Ya. Contoh, di sebelah saya ini adalah figur yang luar biasa. Ya. Teh. Ini saya sedang dipuji ya? Oh iya, ini saya sedang memuji Teh. Begitu. Teh Meli ini dari tahun berapa? Tahun 90 berapa Teh ya? 95 ya? 90 baru kemarin saya. Oh baru kemarin. Jangan bawa-bawa tahun dong. Oh ya oke. Teh Meli keluarnya bareng Isyana Saraswati. Oh iya ya baik. Dari 95 saya berkarir dari 95 kan. Kalau Teh Meli dengan segini besarnya kapasitasnya sebagai seorang penyanyi, pencipta lagu, jadi queen of soundtrack ya. Terus kemudian bisa menjaga karirnya sampai dengan sekarang itu karena apa? Karena memang pribadinya yang humble, yang ramah sama semua orang, sama tim, kru, bahkan para kru-kru TV gitu ya, sangat-sangat baik. Nah itu karena kekuatannya di situ. Jadi kita jangan merasa bahwa kita sudah lebih baik dari orang lain, jangan sampai itu terjadi pada kamu. Dan untuk peserta-peserta yang lain juga. Ya, ya, itu harus dimiliki oleh semuanya. Ini lebih ke pesan ya, karena memang attitude makasih, itu yang mempertahankan betul. Karir. Ya. Oke, okay. Terima kasih Asarul. Itu aja mungkin kalau dari saya Dika ya. Iya, makasih ya. Makasih. Lika, gimana keluarga
di rumah supportnya terhadap kamu. Kamu beberapa hari ini dapat SMS kan lumayan banyak. Bahkan kemarin kamu SMS tertinggi. Berarti masyarakat NTB dan seluruh Indonesia suka dengan penampilan yes, kamu. Alhamdulillah suka. Gimana komunikasi sama keluarga, reaksi keluarga yang lain di sana gimana? Dapat kabar enggak? Biasanya Ali kasih telepon gitu setiap saya perform. Halo assalamualaikum Abi, Lika udah lolos gitu. Terus telepon ke yang lain gitu seperti komunitas seni, bupati gitu. Alhamdulillah terima kasih gitu karena sudah mendukung Lika, Lika bisa di panggung ini seperti ini. Ya. Biasanya telepon siapa duluan tuh? Abi dulu. Abi dulu? Ya. Apa kata Abi? Katanya, Abi kan pasti nonton. Ya. Apa kata Abi? Katanya gak usah mikir SMS katanya. Yang penting kamu nampil terbaik aja. Buktikan ke orang gitu, bahwa kita bisa. Keren, ya. Luar biasa. Assalamualaikum Abi. Salam. Wah, dari tadi berarti dengar ya percakapan saya dengan Lika ya. Ya. Bener Abi selalu pesennya gitu. Jangan pedulikan SMS, yang penting tunjukkan bahwa kamu bisa jadi yang terbaik gitu. Ya betul itu. Gimana dengan penampilan hari ini, Abi? Ya, betul. Luar biasa, saya selaku Abinya sangat bangga. Makasih ya, Abi. Abi, gimana reaksi keluarga yang lain di sana? Apakah juga bangga dengan Lika yang sekarang ada di Voice of Ramadan sejauh ini? Ada sampai 4 besar? Halo, Abi. Ya, alhamdulillah semua kita sekeluarga ini nonton bareng sama umminya, tetangga-tetangga. Lika mau ngomong sesuatu ke Abi? Pokoknya Abi sangat terharu, luar biasa. Lihat, dengar gak suara ayah? Ayah bangga sekali sama kamu, Lika. Pasti bisa. Iya. Kenapa sedih, kangen? Kenapa? Jangan lupa 5 waktu nak, jangan jadi saya yang sombong ya. Abi, barusan Lika saya tanya, ini dapat kesempatan telepon sama Abi, disaksikan langsung sama keluarga yang lain mungkin di sana. Tapi Lika mengeluhnya kok nggak ada yang datang ke sini untuk memberikan dukungan. Sabar anak ya, ini Abi ini, kamu kan lebih tahu, lebih ngerti keadaan Abi. Ya Abi ini, ya apa adanya lah, cukup kita support dengan doa lah. Insya Allah kamu bisa nak, jaga nama baik KSB dan NTB pada umumnya nak. NTB dan KSB, luar biasa. Itulah aja. Terima kasih. Ya. Berarti udah ada pembicaraan sama Abi, kenapa mungkin Abi dan keluarga yang lain gak bisa datang ke sini. Mudah-mudahan Lika tetap mengerti dan insya Allah Abi dan keluarga yang lain tetap ngirim doa. Dan yang terpenting kekuatan doa itu luar biasa besar sekali. Lika, ada yang mau disampaikan sesuatu ke Abi sebelum teleponnya kami tutup? Abi, terima kasih. Oke. Sama-sama anak. Yang sabar nak ya. Iya. Yeah. Kamu tetap bertahan nak pada Tuhan. Tuhan itu ada nak. Maha adil. Iya, yeah. Abi terima kasih ya supportnya untuk Lika. Sehingga membuat Lika terus kuat dan bertahan sampai di 4 besar. Barusan dapat komentar bagus juga dari juri. Jadi minta doanya sekali lagi untuk masyarakat NTB dan keluarga besar. Dukung dan wujudkan mimpi Lika di Voice of Ramadan the next Abian ini. Amin. Terima kasih Abi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih semangat? Masih pengen ada di sini Lika? Masih. Masih. Silakan minta dukungan sama pendukung-pendukung kamu. Udah siap? Silakan Lika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dengan si Aslebe? Nak lupa dukung saya. Mohon dukungan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Jangan lupa dukung Lika kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Serta sekelompok seni yang lagi nonton bareng di SMA Negeri 1 Taliwang. Terima kasih kepada media online Lensa NTB, NA, dan seluruh keluarga Lika Halba Fadal di seluruh dunia. Terima kasih. Jangan lupa dukung Lika dengan cara ketik VOR spasi Lika. Kirim ke 95151. Yang banyak ya. Oke, terima kasih Lika. Sekarang istirahat dulu di belakang ya. Silakan Lika. Hati-hati. Oke. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Sabian. Ayo semuanya jadi subscriber. Klik link di bawah ini ya. Tonton juga videonya ya buat support kalian. Dan jangan lupa like, comment, and share videonya di bawah sini ya.